Kembali di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, Pasar Dungkus di Madiun, Jawa Timur terbakar hebat. Para pedagang panik saat puluhan lapak dan kios ludes dilalap si jago merah. Kobaran api membakar puluhan kios di Pasar Dungkus, Madiun, Jawa Timur, Minggu siang. Api merembet dengan cepat ke seluruh area pasar, bahkan sempat terdengar beberapa kali letusan dari lokasi kios yang terbakar. Sejumlah pedagang pun panik dan bergotong royong menyelamatkan barang dagangan. Sementara petugas damkar berupaya menjinakkan api yang baru berhasil dipadamkan 2,5 jam kemudian. Menurut warga, kobaran api mulai terjadi sekitar jam 2 siang, saat pasar yang biasa ramai di pagi hari ini dalam kondisi sepi. Tadi saya kan duduk di luar, ada api, saya masuk, langsung teriak-teriak kalau api anunya, pasarnya kobong, saya bisa lontos. Langsung kos kejengos, langsung orang-orang saya suruh keluar semua. Itu kondisi pasar gimana? Ramai apa sepi? Sepi, nggak ada orang. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu kios. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu melaporkan.